Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini tuh sekarang gue sama tim lagi siap-siap, kita mau berangkat ke Eduton Arena karena kita hari ini mau latihan slalom. Karena kan nanti di akhir minggu, di hari Jumat, kita mau kita mau balapan slalom. Nah, sekarang kita mau latihan dulu nih. Pokoknya hari ini bakal seru banget. Gue akan bikin vlog seharian ini. Kita lihat aja gimana proses gue dan tim latihan nih untuk mempersiapkan diri. Karena gue udah lama banget kan ikutan balap, nah, makanya harus mempersiapkan diri nih. Salah satunya adalah dengan latihan nih. Yaudah, Am, lu udah siap belum? Anak-anak udah pada siap semua kan? Udah, langsung aja kita berangkat yuk, cabut. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, come on this. I'm hot bitch, like a hot. Nah, kita udah nyampe di BSD. Tempatnya di Eduton Arena, ini ada Instagramnya. Jadi kalau misalnya kalian mau latihan balap, mau latihan apa, kalian kesini aja deh. Sewanya juga murah kok, masih masuk akal lah. Nah, kita juga udah siap nih, mobilnya udah disiapin, perlengkapan juga udah siap, soal-soal juga udah kita bikin. Nah, sebelum kita panas-panasan seperti biasa, tara, ya kan, kita pakai mask gue dulu supaya tetap cerah, supaya berani lawan matahari. Daripada ngelawan orang tua ya kan. Oke, kita coba first practice dulu ya. Oke, okay. Ya kamera udah siap semua ya. Yuk kita berangkat sekarang. Eh, kok gue sambil ini salah. Oke boy, sekarang gue soalnya udah ready, mobilnya juga udah ready. Kita sekarang langsung praktis, coba yang pertama ya. Oke ya, kita berangkat ya, coba ya. Gimana boy, tadi kalau udah lihat itu masih praktis pertama. Nggak tahu sih soalnya kayak gimana ya, cuman ini contoh gambaran soal yang besok akan ada di Mekarta. Berhubung gua nggak hafal berapa meter apa segala macam, ya udahlah kita improvisasi aja boy, ya kan? Yuk kita coba sekali lagi.
sampah kayaknya deh. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cikarang. Namanya itu Universal City of Rim. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cikarang, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, ataupun mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin akun Instagramnya, jangan lupa di follow. Nah, sekarang kita tadi udah nyobain dan ada kayaknya kita butuh improvisasi di bagian pernya nih. Kebetulan ada teman-teman dari Prime SAS yang siap ngebantu setup kita nih. Sekaligus gue lihat-lihat nih, knalpot kayaknya goyang nih. Knalpot ORD Engineering ini nih. Aduh, kayak kita perlu panggil ininya nih, pawangnya nih. Siap, siap. Cepat banget siap, siap. Tuh, goyang. Pak Ji, kenyal. Sawit ntar. Durian sawit ntar. Kejauhan. Settingan ini gede berarti kan pakai goyang. Apanya? Ini kurang gede emang telpep gua. Itu makanya. Gede banget ini makanya. Pakai goyang. Apa? Ini kurang gede emang. Aduh. Enggak goyang dia. Itu berapa, Kang? Kang. Ada pasal. Mas Yogi, diapain lagi? Improve lagi. Kita coba. Nanti kita coba main nanti. Lihat kira-kira work. Udah enggak hujan ya, enggak usah pakai payung. Satu. Bener setengah jam kelar hujannya. Iya, itu. Iya nih. Dukun. Kita kena hujan tadi. Nih Mas Yogi nih dari Prime SIS. Yes. Pokoknya yang bawa Obri. Yang bawa Obri. Pokoknya kalau misalnya mobil kalian limbung dan enggak mau limbung, mau jadi lebih enak harus cobain. Garansinya keren, ya kan? Pasang, enggak suka, enggak usah bayar. Balikin aja. Garansi money back. Garanti. Okay. Artinya apa tuh? Hah? Garansi uang kembali. Puas jangan bayar. Enggak puas jangan bayar. Enggak kena gigi uang kembali kan? Ini yang otong kalau enggak mau kena gigi mah. Kenapa lu yang ketawa? Sering ya? Ilham. Wah, parah nih Ilham nih. Perlu gua karantina nih si Ilham nih. Ketangkep basah lu. Keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing. I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Nah, ini udah selesai di setup. Sekarang kita mau coba. Working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take a mark and throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, bro. Nah, itu dia keseruan gue hari ini, boy. Nih, ada Vanda juga. Tadi kita udah bikin konten bareng sama Vanda. Terus gue tadi juga udah latihan untuk persiapan sini. Kita juga udah persiapan semaksimal mungkin dari segi suspensi, ban segala macem, exhaust mesin juga udah di setup juga. Kayaknya kita udah, menurut gue sih, gue dan Obri udah siap untuk menghadapi nanti ya ada kejuaraan di Mekarta. Tapi balik lagi, kalau misalnya balapan itu bukan hanya perkara skill dan mobil, ada juga namanya mental. Nah, tinggal sekarang gimana caranya gue kuatin mental gue supaya nanti pas di Mekarta itu nggak gugup, nggak nervous. Apalagi itu ternyata nanti treknya tuh panjang banget, jadi nggak seperti slalom yang biasanya gue lakuin. Gimana boy, keseruan gue hari ini? Nah, kira-kira gue mau nanya sama kalian, kan gue tadi ada beberapa kali bikin konten juga nih sama teman-teman di sini. Kalian subscriber, pada mau nggak kalau gue ajakin duduk di samping Obri? Nah, coba kalian jawab di kolom komentar. Kalau misalnya pada mau, nanti kapan gue ada sesi latihan lagi, gue akan undang kalian, gue akan ajak kalian. Iya. Yeah. Gimana? Setuju apa enggak? Lu setuju enggak? Oke, ya udah.
sekarang kita langsung cabut aja, balik ya. Udah capek banget, kaki gue juga udah lumayan berasa nih. Pegelnya karena tadi pagi ada sedikit insiden, tiba-tiba gue kena serangan, kaki gue agak-agak kram gitu kan. Cuman sekarang udah agak mendingan, nih udah mulai agak-agak berasa cenut-cenut lagi nih. Ya setidaknya gue udah bisa dapat latihan lah. Nah sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat yang pasti, buat HSR Wheel, buat Asilera Indonesia, buat ORD Exhaust, dan untuk Prime SAS yang sudah support kegiatan Obri untuk menjelang ke balapan besok di Mekarta nih. Sekali lagi, wish me luck. Oke boy, wish me luck, doakan gue dan tim HSR berhasil. Ya setidaknya jangan nabrak. Itu aja, kalau misalnya menang bonus, ya kan? Tapi ya kalau bisa kalah gak apa-apa, yang penting juara satu. Gimana tuh? Gak ngerti gue juga. Yaudah lah, segitu dulu, gue Aldi Resi undur diri. Jangan lupa, ingat saya lagi, ingat HSR. Rest in peace, R.I.P. Rest in peace, R.I.P. Rest in peace, I'ma put that ass to sleep, yeah.